Ini ke round yang ke udah selesai sampai round yang ke 10 seperti ini. Selanjutnya ke yang 11 kita mulai campur dengan warna kremnya ini. Jadi di sini round yang ke 11 kita bikin satu single crochet di setiap stitchnya masih dengan warna yang sama yang coklat muda ini. Bikin sebanyak 5 kali. Ini sudah 2. Tarik benang yang terakhir kita gunakan warna yang berikutnya. Jadi karena sekarang saya mau pakai yang krem, tarik benang yang terakhir saya pakai warna krem seperti itu. Kita buat ini, kita tarik ya, kita buat di sini sebanyak 3 kali yang pakai warna krem ya. Next stitch, kita ganti coklat lagi sebanyak 6 kali. Ini kan diganti ya, jadi kita drop benang yang krem, kita ambil yang coklat, kita buat di sini sebanyak 6 kali. Satu, kita bawa mundur yang warna krem ya. Next stitch. Kita drop lagi benangnya, kita ambil yang next colornya, kita bikin sekarang 3 lagi dengan yang krem. Satu, ini kita selipkan ya yang warna ini. Satu, next colornya. Oke, sisanya ini kita bikin sebanyak 31 kali dengan warna ini. Kita selipkan. Tuh. Selipkan seperti ini yang warna kremnya. Thank you.
sekarang yang ke-12. Round ke-12 kita bikin di sini 4. 1 2 Ini ambilnya jangan lupa ya. Pakai ke warna yang krem lagi, ini kita drop coklatnya, kita pakai yang warna krem. Ini kan tadi berhenti di sini, ini kita tarik. Oke, yang krem di sini kita buat sebanyak 5 kali. Sekarang saya udah ada di baru nyelesain round yang ke-18. Jadi bentuknya seperti ini ya. Oke. Ini sekarang kita mau lanjut ke round berikutnya. Itu round yang ke-17. Round yang ke-19. Pertama di sini kita ada decrease dengan menggunakan warna yang coklat, jadi kita masukkan ke sini. Ke nextnya, kita keluarkan seperti ini. Oke. Tapi karena kita lanjut ke warna yang krem, ke warna beige, jadi ini sekarang kita langsung di over terakhirnya dengan next color. Kita isi satu single crochet. Next satu single crochet lagi. Kemudian ini kita decrease. Masukkan jarum hook ke next stitch yang di front loopnya aja. Sama front loop berikutnya, ambil benang, keluarkan, ambil benang lagi, keluarkan. Oke, ini kita kasih tanda di stitch yang pertama di round ini. Kita lanjut lagi. Kita ulangi ini sebanyak 4 kali ya. Selanjutnya ini saya bikin satu single crochet sebanyak 2 kali. 1 2 Kemudian ini kita ganti ke warna brown, kita drop warna beige nya kita ambil yang brown. Kemudian kita decrease. Patron ini sampai habis. Ini kita buat sebanyak sisanya ini
kita buat sebanyak 7 kali.